kan di sini ya, enggak? Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Ragam Elsa Official. Untuk subscriber setia aku dan untuk teman-teman yang selama beberapa hari ini nungguin video aku, maaf banget ya aku nggak ada buat, nggak ada update. Jadi emang aku lagi sibuk banget guys beberapa hari belakangan ini dan untuk beberapa minggu ke depan, karena emang situasi aku lagi ada di luar kota, tepatnya di daerah Merak Berastagi, Sumatera Utara. Jadi aku lagi refreshing sih guys di salah satu tempat, itu Taman Simalem. BTW udah ada belum ya teman-teman yang pernah berlibur ke tempat ini? Yuk komen di bawah, aku pengen denger cerita kalian nih guys. Jadi jujur aku baru pertama kali sih berlibur ke sini. Ini tempatnya bagus banget dan ini recommended banget untuk liburan keluarga, liburan bersama pasangan, bagi yang baru married untuk honeymoon ke sini juga bagus banget guys. Kalian gak akan nyesel sih dan gak akan ngebosenin. Dan ini situasi aku lagi perjalanan mau cari makan siang. Dan katanya di sini ada daerah penatapan makan siang seafood yang enak banget. Daerahnya itu, tempatnya namanya Sitopsi sih kalau nggak salah. Dan aku juga belum pernah ke tempat itu. Jadi tonton terus video aku ya. Jadi ini tempatnya guys, Sitopsi Tongging. Kalian bisa lihat sendiri pemandangannya, bagus banget. Nah di sini tempatnya itu cozy dan enak banget guys buat santai. Harganya murah, higienis dan rasanya dijamin enak. Jadi ini tempat makan pertama yang aku rekomendasikan kalian kalau berlibur ke daerah Merak Berastagi ya. Jadi guys, anak-anak di sini tuh awalnya kita kasih duit, mereka nggak mau terima. Jadi mereka bilang, "Kak, dilempar aja duitnya, biar kami yang cari, biar kami yang tangkap." Gitu. Jadi mereka memang lebih seneng berenang guys untuk mendapatkan uangnya. Dan ini udah kerjaan mereka tiap hari sih katanya. Gitu. Oh iya, ini tempat pemulasan susu sapi yang ada di Berastagi juga. Ini satu-satunya yang ada di Berastagi. Antri Unipras. Nomor antrian 111. Nah, setelah dari pemerasan susu sapi, ini tempat makan kedua yang aku rekomendasikan ke kalian, guys. Nama tempatnya Jabu. Dan ini tempatnya ada di daerah perkotaan Berastagi, kurang lebih 1 km dari pasar buah Berastagi. Tempatnya cozy banget, makanannya enak dan dijamin halal. Ini namanya pasar buah. Ini buah hasil dari kebun sendiri guys. Oke guys, jadi sekian dulu video aku kali ini. Nantikan video aku selanjutnya di sekitaran resort ya. Bye.